bilang istrinya ISIS lah, terlalu ekstrim katanya. Berubah, emang berubah, tapi terlalu ekstrim. Ya saya sabar, tenang dulu. Lama kelamaan mungkin si mama udah terbiasa, jadi mama harus kuat. Saya juga udah pasrah, udah kuat. Ini giliran mama yang harus kuat. Ya udahlah, mama pasrah kata dia. Kalau kamu mau kayak gini, mama ikutin. Terus saya bilang lagi gini, setidaknya saya menutup dosa aurat diumbar gitu. Pertama untuk dia, si bapak nggak ditarik sama saya ke neraka. Yang kedua, nanti kalau misalnya saya berbuat dosa, yang bantuin mama ke surga siapa? Nanti susah dulu lah di dunia, enggak? Ya diatur dulu sama Allah gitu di dunia. Nanti kan enaknya di akhirat. Di situ mama langsung ya kayak nangis lah. Ya udahlah mama nerima gitu. Terus mama bilang ya, mama bangga gitu. Kamu kayak gini buat bisa bawa mama ke surga. Alhamdulillahnya suami ngedukung banget, ngedukung apa yang saya lakuin sekarang. Motivasi juga dia terus ngajak-ngajak saya berkajian, sering-sering agama. Kemarin-kemarin kalau nggak salah minggu lalu ada saudara yang bilang kayak gini, akhlak belum tentu baik, tapi kenapa udah pakai jilbab? Bilangnya kayak gitu, akhlak saya jelek, tapi kenapa saya berjilbabnya yang tertutup banget gitu? Soalim lah, dibilang soalim lah, karena saya kan ya udah insya Allah gak bersentuhan lagi dengan mahram gitu. Saya sekarang yang menjauhkan tangan gitu. Dia bilang, so suci lah. Saya itu tetap sabar karena mereka gak tahu perjuangan saya sampai kesini. Mereka juga gak akan nolong saya nanti di akhirat. Saya selalu mikir kayak gitu. Allah sama Nabi Muhammad aja banyak yang mencaci, banyak yang benci lah sama mereka. Ya saya sebagai hambanya yang sangat kecil, jauh dari kata sempurna, ya pasti lebih banyak lah. Terus gak ada haknya juga buat saya, buat mereka semua sama saya juga. Saya tetap yakin kalau ini benar, emang di jalannya Allah gitu. Dia ya mereka bilang kalau saya belum pantas buat berhijrah. Untungnya suami yang selalu menguatin, iya emang kata dia, iya emang kamu pindah aliran, cuma alirannya dari aliran kafir ke aliran yang lebih dekat sama Allah. Di situ dari hati yang panas kesel karena emang tiap hari dengar omongan yang kurang enak didengar lah, nggak pantas buat diomongin, langsungnya adem lah dengernya. Terus ketemu lagi tuh sama anak klub motor yang di SMA, itu kan cowok semua. Reuni lagi sama mereka, nyuruh minta salaman. Biasanya tos lah gitu, biasanya anak muda mah. Pas dia kayak gini, saya langsung gini. Mereka langsung bilang, maneh cenah euh sok-sokan, sok suci. Berubah lah ayeuna mah. Enggak asik kok, kamu enggak asik. Ya saya senyum aja udah enggak banyak. Kata saya ya udah ninggalin mereka lah daripada saya tak ngomong kan, jadi mereka tambah marah sama saya itu apa sih namanya banyak menghujat, apa ya udah nggak asik, ya udah nggak asik, udah bukan teman main yang asik apa. Saya tetap sabar lah, bukan hijrah namanya kalau nggak ada tekanan, bukan hijrah namanya kalau nggak ada yang mencela. Tapi di situ yang banyak mencela, banyak yang mencibir, malah jadi motivasi buat saya gitu, buat lebih baik lagi daripada saya terjerumus lagi ke masa lalu yang kelam banget lah kalau menurut saya, jahiliah banget, nggak berhenti berhentinya untuk kelihatan di Instagram, di Facebook, foto-foto saya udah pada dihapus semua di sosial media, udah dihapus. Terus ada postingan yang mungkin bikin mereka sakit hati. Terus mereka komen gini, buat apa bertobat? Padahal dosa-dosa kamu itu banyak banget. Saya tahu banget dari kamu suka sesama jenis, nakal lah. Saya tahu banget, dia bilang kayak gitu.
di situ kesel marah bener. Kenapa sih saya niatnya baik, tapi timbal baliknya malah bikin drop banget, bener-bener bikin hati saya hancur lah. Masa lalu saya diungkit dan itu di publik. Untuk Allah, kenapa cobaan saya berat banget? Padahal saya mau jadi benar lah. Tapi kenapa orang-orang menganggap saya sebegitu rendahnya di mata mereka? Suami bilang lagi nih, kalau kamu balik lagi ke masalah kamu, sekarang kamu bercadar, sekarang kamu poligami, sekarang kamu pakai khimar yang panjang, terus besoknya kamu pakai lagi kolor basket, gitu deh. Pakai lagi jersey, pakai lagi kaos, rambut kamu dicepak lagi, mereka ketawa. Mereka gak akan peduli sama kamu. Tuh, imannya segitu, imannya kecil. Karena saya berpenampilan bukan untuk menyenangkan mereka. Nah, saya ingin ikut tutorialnya Allah, bukan tutorialnya manusia. Insya Allah, mudah-mudahan saya istiqomah dalam berhijrah, dalam mencari ilmu agama. Harus benar-benar nunjukin ke mereka kalau kita gak salah. Dunia jilbab, inspirasi muslimah menuju hijrah.